Kalau ikutkan daripada aku punya minyak tu dah agak berkurang juga. Aku buat motor ni pakai daily. Lepas tu aku adalah buat part time juga kan. So banyak benda memang hitam legam lah. Yang tu jam lah. Paling kurang nak tak nak tu paling murah lah. LC kan. 1000 lah kot. Itu yang aku tengah dilema sekarang ni. Aku kira vlog aku ni macam dah mati sekejap tau. Agak tertinggal jauh kak. Aku tak tahulah mikrofon aku ni still function macam biasa ke atau dia kena auto sikit. Aku pun dah lama dah tak vlog. Sorry sangat-sangat guys. Yang pada yang setia menunggu tu, aku tak dapat elak daripada kerja-kerja yang hakikat yang aku kena buat. So banyak yang aku tertinggal guys. So hari ni mungkin layan view pagi dekat Georgetown lah kot. Sebab lama sangat lah aku tak update. Aku rasa dah dekat 50 hari je kot. YouTube studio tu dia kosong macam tu je. Real time views pun macam suam-suam je lah. Faham-faham je lah eh. So kepada yang bertanya pasal mana video abang, hari ni aku macam baru macam start balik lah. So bila ada orang tengok kamera aku, aku tak berapa nak selesa. Jadi macam tak selesa. Okay kot, lama-lama nanti cuma 2-3 kali je, lepas tu kau dah okay dah. Kalau macam nak start motor vlog lah. Adalah 2-3 hari lepas aku adalah pergi tengok dekat comment section. Yang paling banyak sangat orang tanya is pasal pocket lah. Aku pun dah tahulah nak jawab macam mana lagi lah. Secara ringkasnya lah aku bagi faham, untuk tambahkan kelajuan top speeding sesuatu ratio tu, combination dia, nombor dia memang kena semakin kecil lah. Contohnya standard LC 3915. 39 tu nombor yang belakang. Dia punya gigi belakang tu itu 39. And then yang 15 tu yang depan lah. Selalunya jarang lah orang tukar. Macam aku sekarang ni aku panggil 3915 lah. Betul-betul standard kau punya. Kita macam ni biasa lah dalam Penang ni, super sport kot. Pocket tu untuk kelajuan, tambah kelajuan tu aku pernah pakai 36. 36 tu terlalu sangat dia punya gap, beza ratio dia. So aku terpaksa naikkan semula lah. Sepatutnya aku turun dengan 37. Ada 34 pun aku pernah pakai 34. 36 tu memang top speeding dia tu memang dia beza sikit. So untuk speed up memang tak ada langsung. Kalau naik bukit memang renyah gila lah. Dia macam struggle lah. So 34 tu aku rasa top speeding dia tu kalau nak main drag, main drag saja tak ada. Pergi buat pergi kerja, tukar gear semua kan. So dia makan masa sikit. So dia terpaksa adapt dengan untuk berapa ratio dia pakai tu kan. So engine korang tu mungkin struggle jugalah untuk ratio yang lagi kecil. So boleh cakap yang sprocket yang aku pakai sekarang ni agak selesa untuk motor standard. So ada yang tanya juga macam mana, macam mana nak tambah top speeding kalau berat saya macam ni kan. Itu aku boleh cakap, boleh tanya dia balik jugalah berapa berat apa semua kan. Sebab berat aku ni lebih kurang dalam 57-58 macam tu lah. So kalau korang berat daripada tu, korang macam terpaksa uji gaji sepoket berapa yang korang sudi nak pakai lah. Sebab aku pun tak boleh nak fixkan benda tu. Terpaksa buat uji gaji jugalah untuk korang kenal beban enjin. Pengalaman aku, sepanjang pengalaman aku, aku pakai sepoket 34 memang tak ada pick up. Memang teruk lah. So bila dekat sini kau faham lah, banyak guna gear kan, memang dia agak struggle untuk tukar gear. So terpaksa aku naikkan sepoket lah. Sebab pick up pun short juga apa. Sebab short speeding pun kau boleh harap pun kalau motor macam ni 1.3 1.35 lah dia punya top speeding yang aku pernah baru je dapat lah. Kalau sepoket dia still sama macam ni 39.15. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cyclist. Mantul, mantul. Cepat dah Rudy. Mana?
malam aku adalah pergi tukar minyak hitam dekat kedai yang biasa aku pergi dulu dekat Peter Spark tu. Kalau ikutkan daripada aku punya minyak tu dah agak berkurang enggak, dia kata. Aku buat motor ni pakai daily. Lepas tu aku adalah buat part time juga kan. So banyak aku nak tak nak tu minyak ada dah kurang lah. Aku pun speechless sekejap. Sebab aku punya mileage ni setiap 2,000 je aku akan tukar yang baru lah. Aku memang hitam legam lah. Hitam tu still okay lagi. Tapi kalau dia start keluar NSCafe, Holy, yang tu jam lah. Paling kurang nak tak nak tu paling murah lah. LC kan 1,000 lah kot. Tu lah masalah dia. Itu pun pakai daily tau. Kalau aku start modi, aku rasa setiap minggu aku nak tukar. Itu yang aku tengah dilema sekarang ni. Aku rasa macam nak postpo je yang aku buat standard modi. Lepas sampai 50k mileage tu kan, aku rasa macam aku tak ready tu. Serius aku tak ready. Wah, aku rasa macam nak tangguh je lah. Sebab masa sekarang ni kan macam economic issue kan. Aduh, sebab salah pula nak announce. Ya, biasa je. Kuah sambal lah. Boleh ke? So, aku rasa vlog aku ni sekejap je. Aku macam nak hidupkan balik lah YouTube channel aku ni yang sekian lama, lebih daripada sebulan lebih ni. So, tak adalah orang macam tu tunggu-tunggu sangat kan video. So, insyaAllah akan upload macam biasa. Tak tahulah bila, tapi akan ada lah. Kesempatan ni juga aku nak luangkan masa untuk sedekahkan Al-Fatihah untuk seorang motovlogger juga yang pergi meninggalkan kita semua. Dia dikenali sebagai orang bagi Cak Cibo lah. Kalau bagi aku, umur dia agak tua daripada aku. So, abang Cak Cibo lah. So, mendengar aku, dia pergi tu memang agak sedih juga. Walaupun aku tak apa-apa kenal, tapi kita orang ni macam motovlogger ni agak kenal lah. Al-Fatihah untuk arwah dan juga ahli keluarga tu, semoga kuat, tabah hadapi hujan. Okay guys, sampai sini je vlog aku. Terima kasih kepada korang yang sudi support aku selama ni. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe guys. See you on next video guys. Assalamualaikum.